Yo, balik lagi bersama gue John Anderson. Dan kali ini kita bakal lanjutin lagi Stranded Deep. Dan ya, kembali lagi gue pakai face cam. Yes, akhirnya. Dan setelah episode kemarin kita jalan-jalan, ya kan? Kita jalan-jalan terus ternyata menemukan kapal-kapal itu. Dan akhirnya kita membesarkan kapal kita walaupun cuma satu doang ya ini ya. Satu atau dua? Ya, cuma satu doang sih. Nah, rencananya hari ini adalah kita akan jalan-jalan lagi ke pulau yang di sana itu. Sekalian, gue masih penasaran sih gimana cara naiknya itu. Apa gue harus pakai kapal yang kita taruh di sana atau enggak? Nah, sebelum tadi gue main, gue ngeliat itu ada updatean bro. Ada updatean, gue gak tau updateannya apa. Jadi kita lihat aja ada updatean apa nih bro. Gue berharap ada updatean yang keren banget. Cuman sejauh ini gue belum melihat apa-apa sih bro. Biasa aja. Mungkin ada tambahan di sini. Wood bundle ini ada, kemarin juga ada. Ini buat motor juga ada. Drink, kayaknya update-annya cuman minor deh. Cuman benerin beberapa bug aja mungkin. Small meat-nya, oh ini matang bro. Ini macete. Ini kita tinggalin aja kali ya. Dan juga gue inget kalau misalnya kemarin gue nanya gunanya flare gun itu apa, banyak yang ngomong katanya kalau ada pesawat yang lewat kita tinggal nembakin aja flare gunnya, nanti kita akan dijemput dan gamenya akan tamat. Cuman gue nggak akan menyelamatkan diri dulu karena kita akan jalan-jalan dulu bro. Kita akan jalan-jalan dulu. Apa yang harus gue bawa? Oh bener, udah. Gue udah bawa makanan dan udah bawa beberapa yang namanya bawa makanan dan juga bawa minuman. Sekarang saatnya kita jalan-jalan bro. Dan ya bro, gue akan Di pulau ini dulu. Banyak banget bro kapal-kapal yang disini. Gue akan di pulau ini dulu. Fungsinya adalah gue pengen cari lasing dulu bro. Kemarin kita ngelihat banyak bahan yang bisa kita pakai untuk memperbesar kapal kita. Jadi sekarang di sini dulu, gue pengen cari lasing dan ini pulaunya cukup amazing juga menurut gue. Cukup gede, hampir sama gedenya kayaknya kayak yang waktu di 2 episode yang kemarin kalau nggak salah. Hampir sama gedenya dan nggak lah kita nggak akan pindah. Jangan ngarep pindah dulu coy. Oh ada dua pulau gitu, gue kira ini jadi satu. Okay. Kita akan cari lasing dulu ya bro. Nah gue udah punya 6 lasing sekarang, berarti saatnya kita jalan-jalan dulu bro ke kapal-kapal karam. Tapi gue galaunya sekarang adalah jam 5:30 malam, jadi agak gelap. Mungkin kita akan nambahin beberapa base dulu. Abis itu kita pulang, kita tungguin pagi baru kita jalan-jalan lagi. Okay, berarti sekarang kita akan kembali dulu ke kapal yang ada boy ball sama ban. Nah di situ aja kita nambahin 2, lumayan. Ini lumayan nih, bisa diambil nih. Corrugated scrap buat tambah-tambah, lumayan. Yo, cus, kemarin di mana aja ya? Gue lupa. Mama, gue nggak bisa naik. Okay. Kalau nggak salah sih yang ini. Kalau nggak salah. Bener gak ya? Wah, malam banget. Kapal gue kebalik. Nice one. Ya, gue harus kembali ke daratan dulu doh. Kalau kayak begini, kapalnya kebalik. Menyedihkan banget. Waduh. kapal gue serem banget. Game gue nge-crash. Ya udah sih, nggak apa-apa sih. Sebelumnya kita belum ngelakuin apa-apa juga. Kita baru kesana terus tiba-tiba malam dan cuma ngumpul nasi aja. Intinya nge-crash nggak apa-apa. Sekarang kita akan kesana lagi. Jalan-jalan ke kapal-kapal karam dan gue udah bawa beberapa lasing. Dan
komen katanya bang, sebelum ke kapal yang besar itu pohon potong pohon alam jadi tangga aja gitu. Nanti kita bakal coba, cuman gue nggak tahu di episode ini atau di episode yang akan datang. Yang pasti di episode kali ini gue pengen fokus gedein kapal dulu, karena tuh kalau kalian lihat kapal kita sedih banget, ini sedih banget dan nggak stabil. Nggak tahu kenapa nggak stabilnya, apa karena base-nya bentuknya cuma L begitu jadi nggak stabil. Jadi kita gedein dulu aja, kita lihat. Aduh, nabrak apakah? Oke, gue melihat boy-ballnya ada di bawah, berarti gue bawa lasing cuma 5. No, kenapa cuma 5? Oke, kita gebukin dulu aja boy-ballnya. Kita jadiin base-nya kapal kita dulu. Gue penasaran kalau boy-ball jadi gimana. Tapi ini kenapa? Oh, baru diomongin kagak hancur-hancur. Wow, dia mengambang-ambang cuy. Boy-ball, craft. Kita taruhin di ya di sinilah boleh. Biar agak stabilan dikit kita. Oke, jump. Oh. Base-nya kayak begitu banget, cuy. Lucu kan? Kita mungkin akan butuh satu lagi atau kita butuh 3 lagi, kayaknya kita akan butuh satu lagi aja deh. Masa masalahnya gue lupa yang satu lagi di mana ya, ada itunya ban di sini kah, kita lihat ya, semoga sih di sini sih yang ada ban. Oh benar, benar coy, yang di sini. Belok dulu, ini beloknya susah. Ih apaan ya bang, bisa terus duluan langsung jatuh gue. Please, di sini aja bisa. Nice one. Abis kita bikin base, kita akan jalan-jalan lagi ke kapal tadi di sebelah sana. Ada beberapa kapal yang kayaknya kita belum pernah ke sana, bro. Jadi kita akan ke sana dulu aja. Kita bakal bikin dari tire craft base untuk di sini. Yui, bisa jalan ya kalau kayak gini. Oke, bolehlah. Begini bolehlah ya. Nah, itu ada banyak banget tuh kapal tuh, bro. Kita hari ini akan jalan-jalan aja. Melihat apa yang ada di dalam kapal itu. Cet. Gue bakal pakai senter aja biar agak enakan. Biar agak terang. Jalan-jalan. Gak ada apa-apa di luar. Sep. Ambil nafas cuy. Oh itu ada ini bro, toolbox. Wow, gue dapet duct tape satu lagi. Nice one. Di sini ada apa ya? Ada fuel tank, ada propeller, mesin motor board, ada lantern satu lagi. Lumayan. Hup, habis yang pasti udah habis karena nggak mungkin ada bawahnya, ya kan? Iya, nggak ada. Oke. Okay. Kapal kita lucu. Keren sekarang. Itu ada pulau lagi. Kayaknya kita nggak akan pulau itu. Maksudnya kalau pindah ya, kalau jalan-jalannya, ya pasti kita akan jalan. Kita akan lihat barang-barang apa aja di pulau-pulau yang kita jajah. No, kapal. Kenapa lu pergi jauh-jauh dari gua? Udah bosan ya sama gua ya? Salah jalan. Oke, enough, segini aja. Kok gua nggak bisa lanjut ke sana? Nah, daktap lagi kah? Yuh, daktap lagi cuy. Nice one. Kita punya banyak daktap. Ada apa? Ada engine. Ini lockernya ada. Nothing. Oh, ada karburator. Kira-kira gak ada apa-apa.
Dan udah ya, begini aja, nggak ada apa-apa lagi. Gue nggak bisa loncat loh. Ya gue nyangkut di sini gitu, nggak lucu banget. Kita lihat-lihat ke bawah, siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita masukin dan ada barang. Ah nggak bisa masuk. Ah nggak bisa masuk bro. Nah gue malah ngebug. Oke. Okay. Ya. Tadi kapal mana lagi yang kita jelajahin ya? Oh itu dan itu. Oke. Okay. Motor. Bet. Jalan. Ini udah ya tadi ya? Udah. Udah satu, dua. Iya, dua lagi. Tinggal dua lagi. Kapal yang ada di sini yang harus kita jelajahin. Sama kapal gede yang di sana tuh yang kita nggak bisa naik kemarin. Nanti akan kita jelajahin. By the way, sekarang jam. Wow, udah malam. No, kita harus pulang sebelum malam. Soalnya kalau nggak gelap banget tuh kayak gini tuh. Dan nggak ada apa-apa. Seriously nggak ada apa-apa? Seriously bro? Kalian ngeliat sesuatu kah? Jangan turun lagi. Ini ada hard case. Kosong isinya. Cuma tinggal yang bawahnya aja. Bagian bawahnya itu biasanya yang ada locker-lockernya itu. Kita akan lihat bro. Tapi gua akan menunggu nafas dulu. Lihat. Sip. Mana kapalnya? Yuk turun. Ini bukan. Bawah lagi. Oh ada itu bro. Cuman kita gak punya lasing. Jadi gak bisa kita ambil. Wah, gua dapat machete lagi. Konsol dapat bucket sea water. Ini oh. Gua santai banget, gua lupa. Nafasnya udah kayak begitu. No. Darah gua tinggal satu langsung. Wah. Enggak, kita enggak akan lanjutin perjalanannya. Kita akan pulang dulu isi darah. Karena darah kita tinggal satu. Enggak lucu banget kalau misalnya kita mati. Dan ini gue kenapa enggak bisa naik? Oke. Nabrak. Nyampe rumah. Cuman gue akan tidur dan save dulu. Gue takut nge-crash lagi. Jadi kita akan save dulu aja deh. Save and then sleep. Semoga jangan nge-crash ya. Gue enggak tahu kenapa nge-crash, apakah karena update-annya yang agak fail atau gimana, gue gak tau juga. Yang pasti kali ini kita bakal bikin ini dulu sisanya. Floornya kita bakal pakai plank scrap atau pakai steel. Kita pakai steel. Terlalu dekat bro. Terlalu dekat sama structure yang itu. Nah, steel craft. Boom. Keren. Steel lagi, craft dan kap. Boom. Gua enggak mau. Yah. Kehapus. Alah, malah bahannya kejauhan. Steel scrap, craft. Boom, nice one. Motor botnya benar-benar nyangkut di tengah gitu. Dan ya itu tuh lihat, kalian lihat statistiknya, itu sedih banget. Perjalanan kita hari ini dapat engine dan 2 duct tape, berarti kita kayaknya bisa bikin spear gun. Iya kalau nggak salah namanya spear gun. Tapi gue pengen minum dulu. Aye aus coy, aye aus. Dan ya gue rasa untuk episode kali ini cukup sekian aja. Kita udah jalan-jalan sana dan gedein yang namanya kapal kita. Berarti di episode mendatang ada kemungkinan kita akan jalan-jalan lagi atau kita akan berburu binatang. Jadi jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan share video gue biar teman-teman kita semakin banyak dan